Cik Mio. Minta explain apa yang dah berlaku dekat apa ni kawasan ni. Okey, seperti... ini antara kawasan yang kita dah SEM dah kena pastilah. Kawasan paya bakau, iaitu hutan paya bakau yang masih dalam keadaan semula jadi, yang telah kita kena pasti yang ada pemusnahan hutannya lah. Jadi kita dah buat tinjauan dalam daerah Manjung ni, pemusnahan paya bakau ni memang agak ketara lah. Jadi ini salah satu yang kita dah kena pasti, yang kita rasa amat duka cita lah, kerana kerajaan sejak daripada zaman Pak Lah lagi nak minta paya bakau ni kalau boleh dikekalkan. Tapi bila kita tengok keadaan ini, kecewa bila bercanggah dengan apa yang Pak Lah cadangkan yang sejak selepas tsunami tu, supaya di, kalau boleh hutan paya bakau yang ada ni kita kekalkan. Kita supaya untuk nak apa, mencegah daripada bencana alam lah. Jadi kalau kita tengok sini, kawasan ni kita masih tertanya-tanya, kawasan apa ni? Siapa punya projek ni? Yang kita nampak hutannya masih dalam keadaan semula jadi, dan pokok bakau yang ada yang sekarang ni, dijangkakan, dianggarkan dalam lebih kurang dalam 30 hingga 40 tahun punya usia lah. Jadi ini berbeza dengan yang pokok bakau yang ada di Taman Paya Bakau ni, yang MPM punya tu. Sedangkan di MPM tu pokok dia masih agak kecil, yang ini lebih matang, maknanya hutannya lebih tua daripada hutan yang sedia ada tu. Secara semula jadilah. Ya, semula jadi. Bukan hutan ni diwujud oleh manusia lah apa. Hutan ni diwujud oleh secara semula jadi, fungsinya salah satunya untuk sebagai buffer zone. Bila mana-mana, bila musim dia sebagai, orang kata sebagai sponge lah, limpahan air bila musim hujan. Jadi ini yang menakung air supaya tidak mengurangkan kesan kepada kawasan, contohnya kawasan penempatan kan. Jadi itu tujuannya adanya paya ni, kawasan paya. Jadi kalau dah macam ini jadinya, kawasan paya ni kita musnahkan, bukan ini kan bersih kan, ini musnah kan, ini musnah kan. Jadi tak tercapai hasrat kerajaan, dia kata nak melindungi kawasan paya bakau sejak adanya peristiwa tsunami kan, sejak lakunya bencana tsunami itu. Kerajaan kata, kerajaan pusat dah keluarkan berjuta-juta untuk penanaman balik paya bakau, tapi dalam pada masa sama kawasan paya bakau yang ada, yang dah memang elok, dah memang baik, dimusnahkan juga. Jadi tak ada makna kerajaan keluar duit berjuta-juta untuk projek penanaman paya bakau di pesisiran pantai kan. Inilah salah satu contoh. Status tanah ni. Status ni kita masih lagi tak pasti, tapi saya dipahamkan tanah ni dah jadi tanah milik. Sepatutnya kerajaan bila dah tahu kawasan ni keadaan asalnya, guna tanah semasanya adalah kawasan paya bakau, sepatutnya kerajaan kekalkan dia sebagai kawasan perlindungan. Pasal kawasan bakau ni kawasan yang agak sensitif, sensitif pada persekitaran. Ini kalau dah tambak ni menyebabkan sistem ekologi dia dah terganggu. Maknanya kalau kata andai berlaku banjir, kemungkinan kawasan Manjung ni akan lebih teruk lagi, banjir kilatnya akan berlaku, kerana kawasan untuk menakung air tu dah tak ada. Dah semakin berkurangan, semua ditebus guna. Jadi mana kawasan nak menakung air tu kan? Jadi itu yang kita rasa kecewa lah terhadap pihak berkuasa yang memberi hak milik kepada individu ke, ataupun pada pihak-pihak lain supaya kawasan ni kerajaan kekalkan lah sebagai kawasan perlindungan lah. Itulah. Memang saya rasa kecewa. Memang sebenarnya apa yang kami dah dapat lah penjelasan daripada pihak berkuasa lah, setelah kita hantar surat lah apa, dia kata pihak berkuasa daerah dah ambil tindakan, mana kawasan yang hutan paya bakau yang musnah kita tanam balik. Tapi itu dari pihak Jabatan Hutan ke kerajaan sendiri? Itu daripada pejabat PTG, pejabat daerah. Nanti saya akan tunjukkan surat-suratnya lah kan. Jadi tapi dalam pada masa sama, kerajaan negeri atau pihak berkuasa negeri tetap bagi juga milik tanah-tanah yang ditutupi oleh paya bakau ni. Sepatutnya tanah macam ini kita kekalkan, jangan beri milik, biar status dia
sekurang-kurangnya tanah kerajaan ataupun yang lebih baik di di dibagi taraf sebagai hutan simpan. Ini bukan hutan simpan. Dijadikan nilah ha, sebagai status dia sebagai hutan simpan. Mm-hmm. Kalau tak mau jadi hutan simpan pun kekal sebagai tanah kerajaan. Mm-hmm. Maknanya siapa pun tak boleh teroka atau ceroboh lah. Ha, supaya untuk mengekalkan sistem ekologi kawasan mm-hmm. sekitarannya lah. Mm-hmm. Jadi ini tak mustahil satu hari lagi daerah Manjung ni, terutamanya sekitar Manjung ni akan berlakunya banjir kilat yang lambat surut sebagaimana yang berlaku di daerah Krian tu. Daerah Krian dah berlaku kan? Dah dulu ya, tahun betul. 2009 tak silap saya. Kemudian baru-baru ni baru lagi berlaku, baru lagi surut. Jadi disebabkan kawasan-kawasan untuk lapangan banjir ni, untuk limpahan banjir ni sudah semakin kurang. Semua dah ditebus guna. Tebus guna. Ini maksud dia tebus guna lah ni. Dia musnahkan dulu kemudian tebus guna. Ada signboard tak? Signboard tak sini? Ada. Yang kata ada projek itu, untuk itu kita apa? Kita tak tahu. Siapa, untuk apa projek ni? Hmm. Saya dah rujuk pada, dah tanya pada pegawai perancang. Majlis MPM. Tapi MPM Cik Ali kata dia sendiri pun tak pasti lagi apa. So dia pun pasal dia pun tak tengok dia kata. So dia ada cakap nak kata nak datang survey ke? Ah memang dia kata dia akan datang. Jadi saya akan cuba tanya dia baliklah hari Isnin ni sama ada dia dah datang tengok dan dia dah pastikan apa projek yang nak buat ni. Kerana tak ada apa signboard pun. Cuma kita dah pergi sampai ke dalam tu jalan yang ni banner ni yang ditambak ni yang ditebus guna ni cuma je jalan separuh jalan kemudian ada satu kabin di hujung tu sampai situ di je. Di hujung dalam tu ah. Sampai situ je. Jadi kita pun tak pasti apa projek yang sebenarnya. Sepatutnya kawasan macam ni sebenarnya kerajaan ada hak. Kalau kata walaupun dah diberi milik tapi dalam keadaan kawasan sensitif macam ni, dia kena ada, dia kerajaan ada kuasa untuk mempertahankan tidak boleh apa-apa pembangunan kerana kawasan sensitif alam sekitar walaupun itu tanah milik. MPM pun ada hak untuk ada hak. Kata tanah ni mana ni tak boleh. Tak boleh dimajukan kerana dia kawasan sensitif alam sekitar. Kalau nak majukan tengok macam mana. Macam mana dia punya pelan pembangunan perancangan dia kan. Dia ini secara tak terang-terang dia memang musnah, bukan lagi melindungi hutan. Musnah walaupun Cik Mio, saya nak tanya sikit. Yang kalau kat situ kita tengok kat area sana ni. Itu dia orang secara semula jadi tumbang ke ataupun ya, memang dimusnahkan? Dia memang dimusnahkan. Oleh ni lah. Masa daripada saya, mungkin kontraktor atau pemaju ni lah kan. Masa saya datang ni, benda ni dah berlaku lebih kurang sejak sekarang yang lepas, lebih kurang dalam sebulan yang lepas lah. Sebulan yang lepas. Sebulan lepas, masa tu kami ada buat program bengkel di sini. Bengkel di Tanjung Uda River Resort kan. Jadi kami buat bengkel, kebetulan kami bawa student nak tunjukkan bagaimana memelihara kawasan paya bakau. Kemudian kita bawa student pergi tanam paya tanam benih bakau di taman paya bakau tu. Tapi kebetulan bila kami on the way je, kami terserempak yang ini. Baru jalan ni pun baru hari ni je. Oh, masa tu kira sebulan yang lepas. Sebulan yang lepas. Dekat ni sajalah. Sampai dekat yang apa pancang ada putih, pancang putih kan. Sampai situ je. Okay. Dia jalan dia. Kemudian payah semua lah. Jadi kami pun tunjuk kebetulan. Inilah contoh model yang jelas pemusnahan paya bakau. Masa tu kami bawa budak student UPSI, UITM dengan maktab perguruan Bainun. Dia orang tengok sendiri. Inilah. Kita bangga kononnya. Malaysia ni atau Perak mempunyai pengurusan hutan paya bakau yang terbaik. Tapi tengoklah, inilah pengurusan hutan paya bakau yang terbaik. Pengurusan hutan paya bakau yang terbaik hanya di Matang. Itu pun ada juga orang ceroboh di Matang. Okay. Dan macam tanah ni, yang tentunya MPM pun dia berkuasa atas juga. Jabatan Hutan ni. Jabatan Hutan cuma kalau kalau kayu tu nak dikeluarkan atau diusaha hasilkan. Maksud dia kalau kayu ni dijual lah. Mana dibawa keluar dijual lah kan. Itu maksud istilah Jabatan Hutan dipanggil usaha hasil lah. Baru dia kena cukai lah. Selagi kayu tu dia tumbang, dia musnahkan macam tu, tak ada apa. Maknanya kalau kata kalau tengok daripada pandangan Cik Mio,
adakah depa yang sebelum ni yang jalan ni apa ni? Depa Teban ni depa buat keluar ke ataupun depa tinggal ke sini? Apa yang saya nampak dia tinggal situ. Tak tahulah waktu malam ada ke dalam. Tapi mata kami datang tu 2-3 kali siang, memang dia longgok, dia biar gitu je. Dia jadi macam dia untuk dia nak kukuhkan tanah ni, dia jadi dia mendapkan dalam tanah ni lah, jalan ni lah. Kemudian dia tambak dengan tanah merah lah. Jadi sepatutnya walaupun kita faham lah ini tanah milik, tapi pihak berkuasa yang meluluskan pemilihan tanah milik tu sepatutnya dia kena tengok dulu keadaan tanah tu macam mana nak beri milik. Jadi ini satu kelemahan di peringkat pembuat keputusan lah. Jadi sepatutnya dia kena rujuk dulu pada perancang bandar ke, pada jabatan hutan ke, pada jabatan-jabatan teknikal lah, JPS ke, boleh tak diberi milik? Sesuai tak tanah macam ni diberi milik? Kalau tak, kena dapat. Jangan terus, approve untuk apa? Pembangunan. Atas nama pembangunan. Jangan atas biasanya nama itulah alasan dia lah. Itu alasan atas nama pembangunan, atas nama ekonomi yang lebih tinggi kan? Ini nak buat apa? Nak buat rumah kedai ke? Kita dah lebihan rumah kedai. Betul. Di Manjung ni dah terlampau banyak. Betul. Dah. Sesak. Cukup lah kan? Pembangunan tu kena kawal lah sikit kan? Macam ini nanti, satu ketika nanti, itu pasal Taman Paya Bakar kat yang MPM dia tu, sekarang dah terlampau banyak sangat kera di situ. Maknanya, habitat kera yang ada di sekitar ni, semua lari di sana. Di samping manusia pun bagi pengunjung bagi makan kan. Tapi dalam pada masa ni, sebab habitat di sekitar dia tu dah tak ada. Semua terpaksa lari lah. Jadi semua lari. Last sekali kan, sepanjang jalan ni, yang ada nanti, cuma Taman MPM je. Yang betul-betul Paya Bakar. Bakar. Yang lain habis. Lain habis dah. Simpang yang lumut. Itu dah habis dah. Dia punya simpang habis dah. Itu dah bagi tanah milik. Siapa ke nama ada? Ali cakap tu. Cik Ali ada. Siapa ke sebut dia nama? Orang kita. Orang kita lah. Tapi yang majunya, faham lah siapa kan. Jadi, ini saya tak pastilah siapa owner dia. Tapi, sumber-sumber yang boleh dipercayai, maknanya tanah ni dah diberi milik lah. Tapi kita rasa kecewa lah bila kerajaan pihak berkuasa mudah bagi milik pada kat kawasan yang sensitif macam ni kan. Kalau kita tengok sayang, pokok ni bukan senang. Dia nak tumbuh 30 tahun ni. Ni usia dan 30 tahun ya? 30 hingga 40 tahun punya usia. Kalau kita banding pokok ni dengan yang dekat Taman Paya Bakar yang MPM tu, berbeza. Paya Bakar kat MPM tu kecil je. Yang ini lebih besar, lebih tua, lebih matang lagi lah. Inilah pokok ketinggian macam ni yang nak mengelak tsunami. Pasal tsunami punya, dia punya wave dia, ombak dia tu. Ombak dia tu lebih kurang dalam 20-30 kaki ketinggian. Jadi kalau ketinggian ini boleh dah sekurang-kurangnya dia memecahkan ombak tu. Memecahkanlah ombak yang kuat tu kan. Itu peranan dia, salah satulah. Lepas tu sekarang tadi saya pergi dia pun kata macam hidupan akuatik ni, macam siput apa yang biasa orang kampung nelayan cari kan, dan memang tak ada lah. Susah lah sekarang, susah lah sikit kan. Jadi ini bukan, ini memang pemusnahan semula jadilah, pemusnahan manusia lah, perbuatan manusia lah. Tak tahu lah. So tindakan seterusnya bila nak kami hari ni kan, saya nak rujuk balik pada Jabatan Hutan. Tak ada mana. Okay. Pasal ini bukan lagi bidang kuasa Jabatan Hutan. Ini bidang kuasa MPM. Jadi saya nak tanya status apa kat pemilik ni, owner ni, sama ada dah dapat kelulusan ke atau belum daripada MPM. Sekiranya belum, macam mana dia boleh buat dulu? Dia boleh buat jalan dia ni apa semua, dia korek dulu. Apa dia semua. Mesti ada kelulusan merancang. Pertama dia hantar ke submit ke MPM, dia ada kelulusan merancang. Pegawai perancang bandar akan semak dulu lah, akan bagi ulasan apa tak boleh. Kemudian kalau kawasan sistem macam ni, sekurang-kurangnya dia ada EIA. Ada laporan EIA dulu. Laporan EIA. Walaupun dia tengok pada skala keluasan dia, kalau lebih daripada 50 hektar kena ada. Tapi saya anggarkan ni kurang daripada 50 hektar. Jadi dia tak wajib lah buat EIA. Kalau kurang 50 kurang tahun, daripada 50 setakat ni tak wajib. Tapi kalau dia nak buat pun boleh juga, pasal kawasan ni sensitif. Betul. Jadi
tengoklah sekitar ni semua kawasan paya bakau dah habis dah. Cuma adalah ni. Jadi buat apa? Sepatutnya kekal kalau kan. Betul.